Saya tak sempat. Memang dia buka ni. Sebuah keluarga bukan saja terkejut, malah terkedu apabila kenderaan pelbagai guna MPV Toyota Alphard dilarikan di hadapan mata mereka dalam satu kejadian rompakan di Ipoh Perak awal pagi kemarin. Berusia rakaman video yang dimuat naik oleh mangsa, kejadian tersebut berlaku di kawasan perumahannya di Gerbang Meru Indah kira-kira jam 3.50 minit pagi. Katanya perompak itu dengan mudah dan beraninya membuka pagar automatik serta menggunakan kunci khas bagi membuka kenderaan tersebut. Walaupun mereka sekeluarga sudah menjerit dan membunyikan penggerak kenderaan lain di garaj yang sama, perompak tersebut kelihatan bersahaja menghidupkan enjin kereta. Menurut pemilik kenderaan itu lagi, mereka sekeluarga tidak berani keluar ketika kejadian itu kerana dikhuatiri perompak berkenaan mempunyai senjata api. Dalam rakaman tersebut, kelihatan MPV itu berjaya dihidupkan dan keluar dari kediaman berkenaan sebelum beredar. Bagaimanapun, tidak dapat dipastikan jumlah perompak yang terlibat dalam insiden berkenaan. Farah. Betul. Yang berkongsikan momen tersebut. Mm-hmm. Betul ke Farah, depan rumah dah parking kat dalam rumah, kita kena bawa keluar? Betul. Kita memang tak expect lah benda tu berlaku. Kejadian pukul pagi ni pukul berapa Saya dalam 3.50 sebab masa tu memang saya terjaga. Masya Allah, Allah nak tiba-tiba nak bergerak kami bangun tidur. Mm-hmm. Sebab sejuk kan. Tiba-tiba terjaga, kita memang dengar daripada awal lah dia tolak gate. Lepas tu yang kita rasa confirm dia curi tu bila dia tekan alam unlock kereta. Jadi alam berbunyi. Dia alam tak bunyi, unlock. Dia macam kita pakai remote kereta sendiri. Dia macam mana dia sistem tu bahayanya. Tak tahu yang saya dengar dia pakai jammer atau apa. Tak, dia copy dia copy kita punya signal masa kita tengah dia copy. Dia copy kita punya itu yang saya dengar daripada ada penerangan polis lah. Dia kata dia mungkin dia ikut saya dah lama. So masa saya tengah tekan saya punya key tu, masa kereta tu masa kita unlock tu, masa tu dia copy. Dan itu memang ada alat jammer whatsoever, tak, saya pun lupa nama dia. Dikongsikan juga kejadian ini berlaku terlalu singkat, 5 ke 7 minit macam gitu Dan awak bunyikan alam dekat kereta satu lagi, betul? Betul. Kebetulan alam kat saya punya CCTV dengan alam masa tu kena lightning. So memang tak boleh nak rekod. Tapi masa tu memang lepas kita panik. Memang pegang handphone call polis pun nombor salah ceritanya. Orang ambil kereta pun rumah. Panik pun panik. Dia ada pagar kan? Dalam pagar kan? Dah, saya pakai auto gate. Saya cek memang dia buka arm gate tu. Yang auto gate punya tu senang je. Kita pun tanya, kita pun boleh buka. Dah boleh buka. Kereta apa lagi? Ya Allah, tu takut juga yang keselamatan penghuni rumah pula juga kan? Sebenarnya kita kena lock kat tengah-tengah auto gate tu. Sebab kita ingatkan memang selamat. Kita tak terfikir dia orang boleh tolak macam tu je. So auto gate tu tolonglah kunci kat tengah-tengah tu. Sebab saya tak perasan saya ada kat tengah tu boleh kunci. Gate murah kan? Kat tengah tu boleh lock. So kalau ada lock tu actually rasanya boleh prevent. Sebab dah buka tu dia memang digelak je rasanya. Dalam kereta tu tengok saya menjerit. Dan tak dapat kesan sampai sekarang? Tak dapat kesan. Tapi polis cepat. Bila saya call tu dia terus kata minta tolong buat roadblock. Dia kata part 10 tu dah ada roadblock 3 kawasan masa tu. Masih tak jumpa juga. Tapi masalahnya kereta saya full spec standard. Allah. So tak ada benda yang membezakan saya dengan kereta sama. Itu susah. Full spec yang standard tu susah. Kali kalau ada apa buatlah Hello Kitty ke apa, chat Hello Kitty ke apa ke. So senang dia orang nak screening for the first 1 hour lah. Okey, dan ini berlaku di Meru Ipoh Farah Jadi kita lihat benda ni macam satu trend macam kita kata tadilah, kalau dia ambil kereta SUV begitu atau MPV itu je dia ambil Sebenarnya sekarang trend dia Raptor, Alphard dengan Hilux and Ford. Sebab benda tu sistem tu paling senang nak copy.
Wah. Dia hijack. Itu polis cakap kat saya lah. Saya memang nak nak kopi. Baik. Kami bersimpati pada awak, harap-harap apa trend ini boleh berhenti lah ya. Dapat kita benteras.